Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih bunda semua? Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Nah, jadi kali ini tuh saya mau, bukan saya sih, tapi ini saya minta tolong suami saya masangin bolam lampu. Jadi ini lampu tuh diatin rumahnya udah lama. Jadi ini lampu juga udah lama dipasang, tapi bolamnya belum ada, jadi baru mau dipasang. Ini bolamnya tuh belinya online bunda, di Shopee tuh. Warnanya kuning gitu, tapi jadinya di ruangan tuh kurang cerah gitu. Jadi next kayaknya mau masang downlight lagi deh. Terus bolamnya bolam putih biar rumahnya lebih terang, benderang gitu. Kalau pakai cahaya ini kurang gitu. Oke, next, selesai dengan masalah perlampu-lampuan, ini saya langsung mau buat cemilan bunda, cemilan pizza roti tawar. Resepnya ini dari FYP-nya TikTok ya. Ada yang khusus bagiin soal resep-resep makanan. Jadi pas lagi FYP gitu ya, ada resep pizzanya tuh kelihatan gampang banget. Jadi mau saya ikutin aja. Di sini saya pakai roti tawar, ada sosis, habis itu ada apa ini namanya? Bawang bombay. Habis itu daun oregano saya punya, keju ya. Habis itu pakai telur juga ya untuk perekat si roti tawarnya gitu. Oke, kalau gitu udah jadi pun dubbing saya nih ya pun, karena saya takut nanti ada yang komentar lagi, nggak usah dubbing mbak, nanti bikin pusing. Ya Allah, aku malu banget, kenapa suaraku sangat jelek. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke lah, pokoknya gini aja ya bunda ya. Sekalian aja lah biar saya buat silent-silent vlog yang lagi ngetrend, biar ala-ala Korea kayak gitu ya bun. Oh ya, buat bunda-bunda nih yang udah selalu nonton video saya, yang sudah komen-komen yang baik, habis itu yang udah nge-like, habis itu pokoknya setia nonton video saya, apalagi sampai banyak, sampai yang iklan yang gak di skip-skip. Pokoknya saya ucapin terima kasih banyak ya bun. Semoga yang bunda lakuin jadi kebaikan juga buat bunda. Pokoknya hal baik dibalas baik juga gitu ya bun. Saya ucapin terima kasih banyak aja ya bun. Tanpa bunda-bunda semua, saya itu bukan apa-apa. Kalau gitu ini saya dubbingnya udah cukup aja ya bun. Selamat menonton, makasih banyak ya bunda. Thank you.
Dan ini dia hasil pizza buatan saya, Bunda. Lengket. Kenapa ya lengket ya? Gak ngerti aku. Oh, gagal buatnya. Perasaan udah ngikutin resep tapi masih gagal aja. Apa karena alasnya pakai aluminium foil jadi lengket? Gak tahu juga kenapa. Atau rotinya kesedikitan ya. Dan ini saya langsung nextnya ya ke toko pecah belah, Bunda. Saya cuci mata dikit-dikit pun di rumah terus stres rasanya. Talanannya bagus sih pun, harganya juga bagus.
Oke lah kalau gitu, sekian dulu video saya Bunda. Buat yang udah nonton, yang ngikutin sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga terinspirasi dan termotivasi tentunya. Salah dan hilap saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.